Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nada selaku istri dari calon Bupati Dompu dan di sebelah kiri Nada selaku istri dari wakil Bupati Dompu. Alhamdulillah, Nada Bahu sebagai istri calon Bupati dan calon wakil Bupati selalu mendukung apa yang jadi program visi misi pemerintah akan desa menuju Dompu yang asli. Nada Bahu sebagai istri-istrinya sangat mendukung apa menjadi program tersebut. Program yang pertama adalah religius. Salah satu contoh tadi, Taida Bahong sudah menyaksikan bagaimana penampilan ibu-ibu seluruh 8 kecamatan dengan di bawah nama Ibu Wakil Bupati Dompu memberikan support, memberikan dukungan dan alat-alat marawis. Sehingga dan mengatakan juga sebagai calon istri dari calon Bupati Dompu yang alhamdulillah hari ini masih cuti dari Ibu Ketua Kim dengan mereka banyak sekali memberikan kontribusi terhadap ibu-ibu pelaku UMKM yang ada di Makelele. Bayangkan visi-visi pemerintah Maka Jasa 1000 pelaku UMKM tetapi di bawah pemimpinan Maka Jasa menciptakan 3000 pelaku UMKM. Itu bagaimana pemerintah Maka Jasa memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Dompu. Untuk Bapak Ibu seluruh masyarakat yang ada di Makelele perhatikan, bukan memilih calon pemimpinnya saja yang kita pilih, harus pilih juga bagaimana istri-istrinya untuk di setiap langkah, di setiap keringat,
Terima kasih. Yang jelas, selamat malam.